Pemirsa, mengisi libur kampanye dan jelang Ramadan, para Cagub dan Cawagub Jawa Timur mengisinya dengan bersilaturahmi, baik bersafari ke tokoh agama hingga sungkem kepada orang tua. Halaman masjid dipun suwur merapat. Libur kampanye bukan berarti tidak melakukan kegiatan silaturahmi, seperti calon gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa yang bersafari religi ke sejumlah kiai dan masyarakat di pondok pesantren dan perkampungan di Surabaya, Pasuruan, dan Gresik. Selain dalam rangka silaturahmi jelang Ramadan, safari religi ini dimanfaatkan Hovifah untuk meminta doa restu agar dilancarkan hingga pilkada serentak 27 Juni mendatang. Hovifah optimis kekuatan dukungan tokoh kiai dari sejumlah daerah di Jawa Timur bisa mendongkrak perolehan suara. Karena alasan kesehatan, Bu Heni ini baru saja recovery bahaya ini, dan karenanya pada malam hari ini sebagai sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia ini dapat diberikan pada. Sebelumnya, Cawagub Jawa Timur Putih Guntur Soekarno sungkem dan meminta restu kepada kedua orang tuanya, Guntur Soekarno Putra dan Heni Emilia. Guntur Soekarno juga meminta restu kepada masyarakat Jawa Timur untuk mendukung anak sematawayangnya untuk pemimpin Jawa Timur.